Selamat siang Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Kami dari Forkopimda Kota Tangsel, TNI, Polri, begitu juga pemerintah daerah Tangsel, menghimbau Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian berkaitan semakin mewabahnya virus corona. Kami menghimbau untuk kesehatan kita semua, dimohon agar mengurangi kegiatan di luar rumah. Yang pertama, yang kedua, jaga jarak aman dengan orang lain. Tidak bersentuhan apabila bertemu, cukup lambaikan tangan atau isyarat lain. Yang ketiga, hindari kerumunan-kerumunan. Selanjutnya untuk umat muslim agar selalu jaga wudhu masing-masing. Selanjutnya agar setiap saat melakukan cuci tangan dengan sabun di air yang mengalir atau cuci tangan memakai bahan antibakteri dan virus. Tak lupa sempatkan olahraga biar keluar keringat, biar kita semakin sehat, bisa menangkal virus. Demikian himbauan kami. Semoga Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian termasuk kami dijauhkan dari penyakit-penyakit tersebut dan penyakit-penyakit lainnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, selalu melindungi kita semua. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Demikian himbauan kami. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.